subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Grand Max. Spare part punyanya Grand Max ya bos. Nah, ini untuk barangnya nih. Ini terdiri dari pintu depan kanan kiri sama kusen depan kanan kiri juga ya bos. Ini barangnya barang lelangan baru ya. Oke, nah ini untuk yang pertama kusennya dulu nih. Ini kusen bagian depan kiri nih bos, depan kiri ya. Nah, ini kondisi nampak dari luarnya nih. Nah, ini kondisi nampak dari luarnya ya bos tuh. Nih. Oke. Masih mulus ya. Oh, ini nampak dari luarnya nih bos tuh. Masih mulus ya. Ini bagian depan kiri. Oke, tuh masih mulus ya bosku. Oke, nah ini untuk kondisi nampak dari dalamnya nih. Untuk kusen kondisi nampak dari dalamnya nih bos. Mulus ya, masih presisi ya bos. Oke, nah masih presisi ya tuh. Oke, jadi ini kondisi nampak dari dalam bagian depan kiri. Oke, ini kusennya ya bos. Nah, untuk yang ini nih, bagian depan kanan nih. Ini kondisi nampak dari luar nih, bos. Oke, masih presisi juga ya, tuh. Masih bagus juga ya, bos. Oke, nah. Oke, nah. Ini kondisi nampak dari luar ya. Kusen bagian depan kanan. Nah, untuk kondisi bagian dalamnya nih. Nah, ini untuk kondisi bagian nampak dari dalamnya ya, bos. Masih bagus juga ya. Oh. Oke. Ini depan kanan ya. Kusen pintu Grand Max bagian depan kanan. Oke, untuk kondisi dari dalamnya seperti ini ya bos, masih mulus ya dan juga masih presisi. Ini bagian depan kanan ya, kusen pintunya Grand Max. Nah, ini untuk yang ini pintunya ya, pintu depan kanan kiri sama nih punyanya Grand Max nih. Nah, ini untuk yang ini kondisi sebelah kanannya ya bos. Nah, ini kondisi nampak dari luarnya nih, masih mulus ya. Nah, ini barangnya lelangan baru ya bos. Oke, nah ini kondisi nampak dari luarnya nih, ini bagian depan kanan. Oke, masih mulus ya bos tuh. Nah, untuk yang ini nih, bagian depan kiri. Ini kondisi nampak dari luar nih. Ini tiang kaca ya. Masih mulus ya bos tuh.
Oke, nah sini nih masih mulus ya. Oke, jadi ini kondisi nampak dari luarnya ya. Tuh. Ini masih epoksian ya. Masih epoksian ya, Bos. Oke, masih mulus ya. Nah, jadi ini kondisi pintunya ya. Pintu depan Grand Max kanan kiri untuk kondisi nampak dari luar. Nah, untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Nah, ini untuk kondisi nampak dari dalamnya nih, Bos. Nah, ini untuk bagian depan kanan nih. Untuk tiang kacanya masih aman ya, Bos. Ini tiang kaca nampak dari dalam nih. Nah, masih mulus ya. Masih mulus ya, Bos, tuh. Oke. Tiang kaca aman. Nah, ini untuk tulangan nih. Untuk tulangan masih bagus juga ya, tuh. Masih presisi ya, Bos, tuh. Oke, nah. Seger ya kelihatannya juga ya, Bos, tuh. Masih rapih. Ini untuk dudukan engsel aman juga nih, Bos. Nah, dudukan engsel bagian atas aman. Ini bagian bawah aman juga. Nah, karena ini barang baru nih, jadi ini belum ada sileran ya. Nih, tuh. Belum ada sileran ya, Bos. No. Oke. Masih kosongan ya, belum ada sealer ya, Bos. Oke. Jadi ini kondisi nampak dari dalam bagian pintu bagian depan kanan. Nah, ini untuk yang sebelahnya bagian depan kiri nih. Kondisi dari dalamnya ya, Bos. Tiang kacanya nih aman juga ya. Oke, masih aman ya, Bos. Nah, ini untuk tulangannya nih. Tulangannya masih aman juga ya, tuh. Seger ya, Bos. Oke, Nah, ini untuk dudukan engsel. Ini bagian atas masih aman ya. Ini bagian bawah masih aman juga. Sama ya, Bos. Ini karena barang baru, jadi belum ada sileran ya. Tuh. Masih kosongan ya, Bos. Ini barangnya barang baru, jadi belum ada sileran. Oke. Jadi ini kondisi nampak dari dalam ya. Pintu depan kiri. Nah, untuk yang ini roof. Ini roofnya punyanya Grand Max ya, Bos. Sama ya ini ya, barangnya lelangan baru. Oke, ini untuk kondisinya nih. Nah, ini kondisi nampak dari luar. Oke, masih mulus ya, Bos. Nah, mulus ya. Ini roofnya Grand Max. Oke, mulus ya, Bos. Ini kondisi nampak dari luar ya. Nah, untuk kondisi nampak dari dalamnya nih, Bos. Oke, nah, untuk yang ini kondisi nampak dari dalamnya ya, nih. Oke, Bos, tuh. Ini bekas potongannya ya. Ah, masih mulus ya, Bos. Ini kondisi nampak dari dalamnya nih, tuh. Masih mulus ya. Oke. Nah. Oke. Oke, jadi ini kondisi nampak dari dalam ya. Oke, Bos. Jadi itu tadi kondisi roof Grand Max. Kondisi nampak dari luar maupun nampak dari dalam masih bagus ya, Bos. Masih presisi.
Nih roofnya Grand Max ya. Barangnya lelangan baru ya bos. Oke. Tadi itu kondisi pintu sama kusennya ya bos. Punyanya Grand Max bagian depan kanan dan juga bagian kiri ya. Ini punyanya Grand Max ya bos. Oke, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya silakan ya, bisa langsung hubungin aja ya bos ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, untuk lokasinya kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara. Nah, untuk yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Dan untuk yang mau datang langsung ke tempat juga bisa ya bos. Langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, ini sekarang mau dibungkus nih buat dikirim ke Surabaya buat pesanan orang Surabaya ya bos. Oke, langsung lanjut pembungkusan ya bos. Oke, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah nih bos, disatuin nih tuh. Ini udah kelar juga nih yang ini nih, biar disatuin tuh. Nah, tuh. Di mislek. Ini roofnya juga udah tuh, samping-sampingnya yang bekas potongannya udah dikasih dus. Atau bos langsung dibungkus dong. Nah, tuh. Ini langsung dibungkus tuh. Ini roofnya udah kelar bungkus, tinggal pintunya noh. Siap nih, mau berangkat ini. Surabaya. Kota pahlawan nih ya. Pas nih. Oh, Surabaya berangkat, Bang. Awas, hati-hati. Itu ada bocil. Ah. Trek kedua nih, berangkat buat ke Surabaya.